Abrasi pantai terjadi di Kelurahan Bitung dan Kelurahan Uwuran 1, Kecamatan Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara pada Rabu 15 Juni 2022. Bencana tersebut mengakibatkan puluhan bangunan rusak berat dan tenggelam. Berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, pada Kamis 16 Juni 2022, sebanyak 20 rumah warga tenggelam dan hanyut. Sementara itu 5 rumah, penginapan, restoran, dan 10 perahu mengalami rusak berat. Namun, belum diketahui penyebab pasti terjadinya abrasi di Pantai Amurang tersebut. Sekretaris Daerah Minahasa Selatan, Gledika Watu, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim ke lokasi.